Oke lur, masuk lagi nih PS2 Fat dengan kerusakan seperti ini. Seperti itu ya. Oh, hilang. Saya ulangi. Nah, seperti itu ya. Wes langsung tak bongkar. Barangkali ada teman-teman yang mengalami kejadian seperti ini. Waduh, ini slotnya juga pecah, guys. Nanti yang penting mesin dulu ya. Ini seri 3. GH-nya ada di sini 013 di sini. Biasanya di sini tapi ini enggak ada. Di sini GH013. Saya akan coba cek bagian sini RP strip. Dan betul pakai di sini apa pelicin. Ini RB strip, tapi saya akan coba ganti RB biasa. Ini RB hitam. Oke, mudah-mudahan pas ya. Saya tes. Wih. 1, 2, 3. Nah, ini alhamdulillah pas ini. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan mengalami kerusakan yang sama bisa dicoba ya. Ini bawahnya itu RB strip ada kuningnya. Terus saya ganti yang model begini. Nah ini hitam, nggak kelihatan. Kalau bingung bisa ambil di PS. Nah, contohnya ini RB, tapi jangan ambil sini ya, ini kan normal nih, mau diperbaikin, maksudnya ambil dari kanibalan atau PS yang sudah tak terpakai buat kanibalan itu loh. Yes, you can. Nah itu bisa diambil satu, pasangkan. Untuk pemasangannya nggak harus pas ya, soalnya ini lebih panjang, jadi ini yang tahu teknisi ya. Kalau bagi orang awam mungkin bingung nih cara masangnya gimana, sedangkan kakinya itu cuma berapa ya,
Sedangkan RB ini ada banyak ini. Jadi cuma intinya itu 3 jalur. Benar, intinya 3 jalur. Bingung ya? Aku juga bingung yang mau jelasin. Tas lagi. Oke, ini udah normal ini. Tadi kan awal saat dinyalakin tuh gambarnya gimana ya? Garis, warnanya juga ya gambar rusak gitu ya. Tapi tebakan saya itu di RB strip itu, di RB strip. Untuk pemasangannya begini tadi. Ini saya dekatkan di kamera yang bagian ini. Bingung, mau jelasin aku juga bingung. Jadi intinya itu 3 jalur harus nyambung. Sisanya nggak dipakai nggak apa-apa. Yes, you can. Jadi komponen ini mau dibagi 2 itu juga bisa dipakai. Dipotong itu loh. Ini kan panjang ya. Dipotong krek jadi 2. Itu masih bisa dipakai. Intinya itu 3 jalur, 3 kaki. Oh, 6 kaki berarti ya. Sini 3, sini 3. Mudah-mudahan tahu maksud saya ya, yang saya terangkan ini semoga paham. Jadi ini kalau dibagi 2 ini juga bisa dipakai di sini. Yang saya tunjuk ini. Nah. Jadi jalurnya sini 3, sini 3. Kanan kiri lah pokoknya. Kanan kiri itu 3 3 6. Kalau ini kanan kiri banyak ini. Wis ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, salam solder.